はいどうも、VTuber キズナアイです。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Rianto di channel Lion Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan unboxing laptop ya. Jadi ini laptop baru saya, yaitu laptop Asus TUF FX505DT menggunakan Ryzen 5 ya. Dan untuk VGA menggunakan GTX 1650, dan di sini SSD-nya 256 GB dan 1 TB. Wah, mantap ya. Di sini aku beli dengan harga 11.299. Nah, itu pas harganya naik ya. Tapi tenang aja, di sini aku juga dapat bonus yaitu anti gores. Mantap. Oke, di sini kita langsung aja coba unboxing. Dan sebelum kita unboxing, jangan lupa guys support channel Lion Anime ya dengan subscribe channel Lion Anime, dan jangan lupa like YouTube dan notifikasinya ya guys. Dan jangan lupa juga like videonya biar selalu bersemangat buat konten-konten ya. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian ya guys, mungkin teman-teman kalian ada yang ingin melihat unboxing laptop ini ya. Oke, dan di sini ini aku rekod itu pas malam ya. Di sini bar isa ya, setelah isaan ya. Ini aku rekod ya, karena ini udah penasaran banget, udah pingin dibuka gitu ya. Nunggu besok, wah. Jadi nggak sabar gitu. Tapi nyobain, waduh. Ini datangnya tadi sore ya, mantap lah. Dan ini untuk pengiriman guys. Ini gila, gokil nih, udah gokil lah. Ini dikirim dengan apa tadi ya, si cepat express. Ini murah banget, cuma berapa ya, di Shopee itu 10.000 atau 20.000, murah pokoknya, dapat diskon aku. Wah, mantap lah ya, Shopee terbaik. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, di sini kita akan coba lihat dulu ininya, luarnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek dulu apakah ininya, paketnya itu udah terbuka atau belum. Kita langsung aja coba cek. Oke, yang penting belum terbuka ya isinya. Aman. Ini masih aman. Aman ya. Ini mungkin masnya kurang ya ini. Tapi aman kok di sini tuh. Tuh masih aman, masih dalam itu nyantol nih. Oke, aman ya. Aman dan terkendali nih. Oh, ini mungkin tasnya bisa diginikan ya. Ya entahlah ya. Intinya aman dulu ya. Apakah sudah dibuka? Masih apa, terbungkus rapi. Oke. Oke, dalam aman, tertutup dengan rapat. Oke, kita balik guys. Gila nih, berapa kilo? 1,5 atau 2 kilo? Oke, pelan-pelan ya, hati-hati. Wah, barang mahal nih. Oke, kita cek lagi. Mantap, masih aman. Nah ini ya, kayak tas gitu ya. Mungkin biar enak megangnya ya. Mantap. Oke, aman. Aman mas. Aman, mantap. Mantap ya, unboxingnya mantap bus. Sampai jadi garis-garis gini ya. Wah, jos. Tidak mengecewakan, Pak. Oke, kita langsung buka nih ya. Udah penasaran banget, udah kepingin pakai laptopnya ya. Udah gak sabar. Jadi inilah pertama kali ya nih, laptop aku lama nih udah rusak ya. Laptop lama udah rusak. Bukain deh guys. Nih udah rusak, makanya aku ganti laptop. Ini dulu beli sekitar 5 jutaan ya. Ini 11 juta. Gila kan? Perbedaannya jauh banget loh. Ini pertama kali aku beli kayak gini loh. Gila kan? 11 juta bisa beli motor. Kalau beli sepeda listrik bisa 2 itu ya. Gak nyangka. Kita langsung coba langsung buka ya unboxing. Ini untuk packing aman ya, tidak ada masalah ya. Kita miringkan dulu.
aku pingin lihat, ada bubble grab-nya. Ini mungkin videonya agak lama ya, karena di sini videonya santuy aja ya, kalem, kalem. Oke, mau dipegangin adekku, pegangin ya dek. Ini aku rekod sama adekku nih. Gila. Ini bubble grab-nya kok besar banget ya. Ini kalau dihitung berapa kali? Satu, berapa kilan? Dua. Ini tangan dewasa ini ya. Wah gila, mantap ya, besar banget ya. Wah. Oke lah, buka lah. Buka. Wah. Parah coy, ini gila, paketnya besar banget ya. Waduh, gede amat. Oke lah, lanjut. Kita lepas dulu nih ya, bagian luarnya. Oke. Wow, apa ini? Kita akan coba lihat nanti. Ini pak, plastiknya kita singkirin dulu ya. Kita dapat apa nih, Jess? Oke, kita lihat. Wih, gila. Dapat mouse gaming, coy. Wah, ada harganya. Harganya 95.000. Wah, mantap. Mouse gaming, aku baru pertama kali punya mouse gaming ya. Dulu belinya yang bukan gaming. Bahasanya Cina. Dan di sini kita dapat tas. Wih, gila. Dapat tas. Lumayan ya. Sebenarnya aku udah punya tas sih. Ini bonus aja ya tasnya ya. Tas dan ini bonus ya, guys. Oke lah, mantap. Tapi nah, tasnya yang biasa, yang kayak orang kantoran gini. Nah, gini ya. Oke, kita geser aja. Yang ditunggu inilah laptopnya sendiri. Lanjut, Grace. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bubble grab-nya. Tebel, guys. Tebel, coy. Apa itu? Masih aman. Intinya masih tertutup rapat ya. Oke, ini yang gue tunggu. Laptop 11 juta. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis, guys. Empat, wah. Stop lah, empat lapis. Lima kayaknya nih ya. Mentoknya lima. Lima, gila, ada lagi. Enam. Astaga. Tujuh. Woi, ada lagi. 8. Astaga. 8 lapis. 9. Ini 9. 9. Nah, 9. Wah, 9 tapi ada setengahnya. 10 lah ya. Lihat ini, 10 lapis, gila. Krenyes-krenyes ya, guys. Tebel banget ini loh. Tebelnya. Gila, parah. Ini harganya mahal, jadi di packingnya sangat bagus ya. Sangat tebal sekali ya. Kalau dilihat kayak kresek satu pack nih ya. Tapi tebel banget kreseknya nih ya. Yalah, lanjut ya. Lanjut, kuy. Hati-hati ya, pelan-pelan. Gila tebel lah dagingnya. Oke. Wih, udah kelihatan tuh asus. Gila, 10 lapis ya. Oke, ini dia laptopnya, coy. Berat, coy. Anjir. Ini gila. Plastiknya gede banget, guys. Gila, ini kayak satu tempat sampah tuh. Oke lah. Ini dia laptopnya, laptop gaming 11 juta, gila. Aku aja, guys, tenang aja, aku pegangin ya HP-nya. Oke. Bentuknya masih sama. Bentuknya in search of inscribable. Oke, ada tulisan Intel Inside Team. Sini ada, ada segelnya lagi dari shopping. Wah, di ini ya, apa namanya? Plaster. Asus. Oke. Sampingnya masih aman. Yang penting segelnya ini, guys. Ini belum dibuka nih. Jadi aman ya ini ya. Tidak ada masalah. Ini masih terbuka, tertutup rapi, tertutup kencang ya.
Oke, kita balik pelan-pelan. Kita lihat bagian belakang, bawah ya. Aman, cuma sobek dikit kardusnya. Aman ya. Yang penting aman dalamnya. Oke, kita buka. Tolong Grace. Ini adikku namanya Grace ya. Oke, kita buka yang ini aja segelnya ya. Biar bisa ditutup, tutup lagi. Aduh, gila guys. Nah. Oke. Ini dia yang kita tunggu. Yang kita tunggu nih, guys. Laptop 11 juta. Apa ini, guys? Apaan tuh? Laptop, guys. Laptop kok 11 juta ya? Gila, mahal sekali ya. Kayak mimpi nih aku, guys. Ini apaan, asapnya? Wih. Baru atau bekas nih ya? Oke, kita cek dulu. Kardusnya, dapat apa ini? Kotak-kotak ini ada lagi. Kayaknya chestnya ya. Apa? Berat coy, berat. Ini kardus. Oke, udah clear ya. Kita taruh. Taruh pojok dulu ya. Kita pajang. Oke, kita langsung coba box yang pertama ini. Dalamnya tadi sampingnya. Oke, chest ya. Wih, chestnya ngeri amat ya. Gila. Wih. 150 watt. Wah, kenceng banget ngeces. Ini cesnya kayak penyimpanan memori gitu ya. Widih, ngeri coy. Pokoknya OP lah nih ya. Ini ces nih keren. Desainnya nih, cesnya kepalanya gede banget. Wah, tidak meragukan, kabelnya besar, mantap. Oh, ini kok dua ya? Mungkin ada tambahan punya adaptornya ya. Wah, Cina guys, kita dapat Cina. Gak apa-apa, tapi ininya masih ori ya. Masih ori ini coy. Masem, casnya kok ngeri banget ya. Gaming banget coy. Kayak HDD atau HP nih. Kayak powerbank ya. Mantap. Oke, kita lihat. Ini dia buku manual. Ini laptopnya bawahnya. Kita dapat buku manual. Buku manualnya kok tebel banget ya. Lengkap banget. Mantap lah ya. Simple. Oke, ini dia adalah kartu garansi yang paling penting ya. Ini ada bacaannya juga, dapat kartu garansi. Ada syaratnya dan ketentuan ya. Kita simpan baik-baik, ini yang penting ya. Kalau laptopnya ada apa-apa bisa dipakai kartu garansi. Oke, tolong. Oke, ini laptopnya guys. Laptop gaming 11 juta. Akan kita buka. Gila berat juga ya. Ini masih dibungkus plastik. Wih, 11 juta coy. Ngeri. Bang Nihon ngeri banget. Wah, ini dia laptop 11 juta. Wih. Kok ngeri banget ya. Aku serasa ngimpi nih guys. Gila. Kok keren banget ya. Oke, ini dia bonusnya. Kita dapat bonus. Ini bonusnya kaca ya. Ini udah dilapisi kaca. Kayak apa anti goresnya gitu ya. Anggap aja anti goresnya. Tak kira kok kayak kaca-kaca gitu. Ternyata udah dipakein ya. Nice lah ya. Ini bahannya keren banget ya. Ininya kayak berwarna ya kalau dilihat sini. Oh, enggak ada ternyata. Kukira mantul ini cahaya kamera flash. Ini desainnya, guys. Garis-garis. Wish, gila. Asus ya. Bukan Zong. Oke, kita pegangin deh, guys. Kita lihat bagian kiri. Wih, portnya banyak sekali. Masih ada ininya ya, garansi apa nih ya? Enggak tahu. Intinya segelnya nih. Oke, ces. Ini LAN, kabel LAN ini HDMI ya. HDMI kalau enggak salah. Ini USB. Tipenya saya kurang tahu. Ini buat audio. Mantap. Oke, enggak ada lagi. Depan kosong ya. Kiri, bagian kiri ini. DVD enggak ada, ini apa enggak tahu. Kurang tahu ya, kurang pinter dalam kayak gitu. Oke, belakangnya. Ada coolernya, pendingan ini buat anginnya keluar ya. Serasa keren. Keren-keren ini apa sih? Ini apa? Kayaknya kipasnya yang kecil-kecil yang besar ya. Mundurin lagi, guys. Oke, kayak Lamborghini ya, mengerti? Lamborghini itu mobil. Reng. Wah.
Sini ada indikator. Wih, indikatornya di belakang ya. Ini dia yang kita tunggu, guys. Buka. 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 Yuk, buka. Bismillah. Wih. Terbesar. Parah, coy. Parah. Ini apa nih sih? Kalau kita klik nepak ya. Wih, mantap lah. Masih baru nih, coy. Clear amat. Wah, ini apa nih? Oh, buat audio nih, musik-musiknya biar jutuk-jutuk gitu ya. Aduh. Gila, guys. Ini hatiku berdetak kencang. Ini laptop gaming kok keren banget ya. Wih, ini ada ini ya, buat keyboard. Wih, keyboardnya enak sekali ya. Tipis ini ya, buat ngeklik ya, serasa berapa detik. Bisa gaming cepet nih ya. Masih mulus seperti baru nih. Kalau di kamera mungkin agak mantul cahaya, tapi ini bagus banget, guys. Asli parah nih. Ini masih mulus baru. Ini belum ada yang tergores dikit pun. Mungkin pas ini ya. Ini kan nepak dikit ya. Ini kan pemasangan itu yang belakang itu. Apa? Nanti goresnya. Wah, gila. Mantap kali. Mantap kali. Waduh. Sudah higi. Cool teknologi selalu adem. Nih, ada sertifikat Aura RGB. Oke, Vision 5. Pertama kali aku punya Vision 5. Yo, VGA-nya itu GTX. Dulu aku pakai laptop yang satunya nih di bawah sini, pakai Intel 3. Terus VGA-nya itu Intel HD ya kalau nggak salah itu. Oke, ini laptopnya. Enak sekali. Wah. Hidupin. Mantap. Ini kita hidupin dulu. Bismillah. Klik. Oke. Wih, keren amat sih. Laptopnya siapa ini sih? Bang Nihon ya? Aduh. Ya amat ya. Laptop kok keren amat ya. Wah, gila. Ini Aura RGB, cuy. Ungu, hijau, biru, ungu, merah. RGB auranya. Aura itu kayak ganti-ganti gitu ya. Laptop 11 juta ini dia. Ini mungkin reviewnya enggak sebagus ya, tapi ini reviewnya ya beginilah review yang sangat-sangat biasa ya, apa adanya gitu ya. Ini kalau lihat ya mungkin kalau kurang puas ya mohon maaf ya. Oke. Ini kemarin aku udah minta ya, jangan diinstalkan dulu, biar aku tuh minta instalkan juga nih, aku sambil ajari kalian juga ya cara menginstal Windows. Jadi di sini muncul Let's Start with Region. Jadi di sini kita pilih negara kita. Kita pilih Indonesia ya. Kemudian klik Yes atau Enter. Wih, ini kalau ngip pakai keyboardnya enak banget. Ini apa ini? Indikator paling kiri lampu, artinya nyala. Yang ketiga baterai atau apa tuh? Yang kedua itu ngecas. Oh, ini baterainya lagi digunakan kayaknya. Kurang tahu ya. Oke. Ini kita pakai this right keyboard like kita pakai US aja ya, US Amerika. Kalau Inggris nih India apaan ya? Kita US aja ya biar enak ya. Kalau yang lain masih banyak sepertinya. Kita coba cari Indonesia. D D E F G H Indonesia. Apakah ada mungkin di bahasa ininya ya keyboardnya? Kita pakai US aja. USA. US tuh ya. US ya, US. Kita enter. Ini US ya paling atas, US. US. Oke, enter. Oke. Apa nih? Mungkin kita skip aja ya, biar enggak lama ya. Oke, ada WiFi. Kita sambungkan WiFi gue dulu. Ini ada kursornya ternyata. Ini kursornya enak banget ya. Wah, gila laptopnya. Akhirnya ya, saya punya laptop ya. Udah dari dulu aku lama banget enggak pakai laptop. Karena laptop aku itu rusak ya. Terus rusaknya itu bagian motherboard ya. Oke, kita next. Jadi kalau kita ganti motherboard di laptop satunya itu, karena laptopnya itu keluaran versi baru, itu kalau diperbaiki sekitar 5 jutaan. 5 juta, bayangkan. Harga setengah laptop ini. Wah, nanggung beli langsung yang baru.
Gila dapat ini Ryzen 5, wah nggak patah-patah, nge-game rata. Asus TUF Gaming coy, gila kan. Wah, GTA bisa coy. Kemarin aku udah coba lihat review di YouTube GTA 5, mantap bisa. Aku dulu pakai laptop ini, wah kentang banget laptopnya ini. Tapi ini laptopnya makasih udah nemenin aku. Masih kita bersaudara. Laptopnya ini bersaudara sama-sama Asus ya. Cuma beda bapaknya. Ini Asus Gaming atau Asus TUF, ini Asus biasa. Bukan yang khusus gaming, ini udah gaming coy. Nah ini biasanya di bagian sini agak lama ya, jadi ini harus bersabar kita ya. Oke lah, sambil melihat ini ininya ya, mungkin ini video bisa sampai 1 jam. Adik Grace kuat, adik saya kuat katanya. Jam berapa sekarang ya? Jam 9 coy. Ini kalau dilihat ya bagian sini, ini kalau di sini warnanya itu hitam ya, mungkin kalau di flash itu kena flash. Coba review. Apa warnanya itu kayak abu-abu gitu ya. Tapi kalau di logo ini ada kaca-kacanya guys tuh. Ini ada kaca-kacanya. Aku baru tahu kalau di punya aku lama itu nggak ada, cuma biasa ya. Wah, mantap sekali. Oke lah, kamera mantap nih kameranya nih bagian sini ya. Tuh tengah tuh kameranya tuh. Kecil ya segini. Ini bodinya tipis sekali ya, tipis. Ini ya, satu jari kurang dikit coy. Wah, mantap. Bezelnya juga bagus. Oke, ada apa lagi? Windows 10 lisensi. Kita accept aja, kita terima. Oke, sambil menunggu ya. Tadi kan kita dapat ini ya. Mouse kita buka ya. Oke, ini mouse-nya enggak tahu dari mana nih. Mereknya T-Wolf ya, ini serigala. GS10 Cina-Cina ya nih. Bumblebee Blacklit Gaming Mouse. Waduh, apakah RGB? Aku udah penasaran banget ya. Kita buka di sini ya. Ini masih bagus boxnya. Oke, dapat apa nih ya? Keluarin. Masih pakai kabel, bagus. Aku biasanya kalau pakai keyboard itu enaknya pakai ini ya. Tapi sama-sama bagus sih kalau yang Bluetooth itu. Kalau Bluetooth itu bedanya cuma harus di-charge. Kalau laptop ini nih biasanya itu baterainya awet guys, paling sekitar 3 jaman atau berapa, bisa sampai 8 jam kalau kita gunakan dengan awet. Oke lah, kita putar-putar ini dulu ya, biar panjang ini ya kabelnya, ini masih terkait ininya. Oke, lihat kabelnya ini kayak gimana ya, cuma bonus ya guys. Ini kayaknya kalau bonus itu biasanya dikirim redcom ya. Aja. Oke, ininya colokannya berkualitas ya. Bagian konektor ini agak beda ya. Enggak terlihat biasa kayak USB kabel data biasa yang buat mouse. Enggak murahan ini ya. Dan di sini untuk kabel sini ada teksturnya ya, kayak garis halus-halus gitu ya. Halus-halus gini. Mantap. Oke, ada settingan DPI. DPI atau apa ya buat kecepatan tuh. Nah, ini buat scroll-scroll. Wah. Klik-klik. Klik. Mantap. Di sini tulisan gaming optical mouse. Rating 5 volt sampai 100 mA for home of office use. Made in China. Wah, oke guys. Udah keluar sesuatu di laptop ya. Ini tulisannya was going to use this PC. Oke, di sini kita suruh ngetik nama. Aku ketik aja Bang Nihon ya, atau Nihon Anime ya, biar bagus ya. Nihon bentar, mana ya, aku udah jarang pakai PC. Oke, Nihon Anime, kita tambahan official. Udah mentok. YT aja deh. Ini orang ini YT. Wah, siap beraksi. Oke, udah kasih nama. Kalian bebas sih sebenarnya mau dikasih nama apa ya. Ini cuma nama user pengguna, jadi bebas. Kita klik enter. Oke, wah, dikasih password. Disuruh masih password ya. Ini rahasia ya kita. Jangan kasih nama siapa-siapa.
kembali saja. Nih, bentar. Kita isi lagi ulangnya. Enter. Apa nih? Suruh buat pertanyaan. What's your first name? Nama depan kamu. Nama depanku Yusuf. Yusuf. Enter. Astaga, ada lagi sih. Kita suruh buat. Oh, and your old Nihon aja deh. Nama lain. Oke, enter. Ntar nih. Cilnom. Pas waktu anak-anak aku dipanggil apa? Yusuf. Yusuf. Ucup aja deh. Cup cup. Ucup Yusuf. Sini aku pas waktu kecil dipanggil Ucup. Oke, just a moment. Masih menunggu. Kita langsung aja coba ini ya mouse-nya. Atau tulisan Battle X1. Battle X1, mantap. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke lubang ini ya, lubang port USB-nya. Mantap. Merah. Disco. Kelap-kelip. Senternya kayaknya harus mati. Ini warnanya apa? Nah. Ini mungkin karena belum digunakan ya. Belum digunakan jadi belum nyalain. Ini belum nyalain RGB. Tuh, kayaknya ada. Kayaknya harus kita setting ya. Kalau pakai kursor jalan ini. Kalau pakai kursor kita baca masuk ini belum bisa jalan. Mungkin ada settingannya harus diapakan karena ini masih penginstalan laptopnya ya, jadi belum siap pakai. Kita cabut aja. Oke, kita langsung coba lihat tasnya ya guys. Tadi kan kita udah lihat beberapa bonus ya dan lain-lain. Oke, bukain deh guys. Ini adik saya. Mau video enggak? Enggak. Malu dia. Oke, ini tasnya guys. Buka adik guys. Oke, ini ada settingan lagi. Oke, kita kasih peta aja ya. Terima. Oke, jusnya momen. Oke, ini laptopnya tarik guys, plastiknya. Oke, masih original ya, masih baru. Lumayan ya, kalau kita belum punya tas buat laptop ya, lumayan dapat tas dulu buat apa? Masukkan laptop sini. Ini tasnya. Ini buat apa? Ini buat laptop kayaknya. Bisa diisi buat laptop, helm nih biar aman. Ini buat barang-barang, dokumen. Di sini nggak ada. Makanya cuma ini tengah sama depan ini ya. Simpel ya, cukup simpel ya. Bahannya enak bagian sini. Ya ini kulit atau apa ya? Empuk-empuk gitu. Halus kayak sepatu gitu, bahan sepatu. Ini bahannya jahitan. Biasa kan ini ya. Kayaknya bisa awet nih. Pintas lah berapaan. Itu ada ininya. Ini terbuat dari karet atau apa ya. Kalau dipegang ini kayak karet bagian sini. Oke, mantap ya. Mantap. Seperti orang kantor gitu. Oke. Ini sambil melihat chestnya. Chestnya meriah amat ya. Kita coba baca-baca di sini ya. Ini sudah 120 watt atau 120 watt guys. 150 watt gila. HP ku aja yang Poco S3 Pro yang RAM 8 internal 256 itu kalau ngecas itu 33 watt. Wah, bayangkan. Laptop ngecas 150 watt. Ini udah support fast charging ya. Karena wattnya besar sekali. Bayangkan, makanya ditambahin apa ini adapter ya. Biar kalau ngecas itu tidak ya biar apa ya? Biar kondisinya itu bagus ya. Kalau ngecas itu enggak kelebihan arus listrik. Ya biar terjaga arus listriknya. Jadi biar enggak aku susah jelasin ya. Bingung aku, kalian bisa cek Google apa fungsi adapter listrik ya. Biar enggak kebanyakan listrik juga.
yang ada Cina. Aku udah punya sih konektor kayak gini, beli di toko elektronik tuh ada yang buat nyolok ini nih casnya. Ini buat apa nih yang tiga-tiga ini? Kok ada tiga-tiga? Oh buat ini. Oh oke, okay. Jadi ini adaptornya, jadi terpisah. Ini buat listrik, kita colokan listrik. Ini buat nyolokin ke adaptor yang ini, kita colokin ya. Tuh yang itu ya, yang ini sama ini. Terus baru deh kita nyalakan ini, colokin apa case-nya ini, case laptop ke dalam sini ya. Ini pojok kiri ya. Nah gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan pas ngetik keyboard itu kan saya pakai caps lock. Ini kalau kita ketik klik caps locknya nih merah tuh. Hi he, we're creating everything ready for you. Yes, I'm ready. This mic take several minutes. Wah, deg-degan saya guys. Laptop 11 juta. Orang biasa, orang kayak gini. Jadi YouTuber belum lama udah punya kayak gini. Laptop sultan amat sih bang. Gak buat beli rumah bang. Ini buat gaming cocok, buat ngedit cocok, buat sekolah cocok atau kuliah. Wah, ini laptopnya legend ya. Menurut saya legend sekali. Karena ini menurut saya sih harganya itu emang sih ada yang lebih murah, tapi versinya beda dan fiturnya juga beda. Yang bikin aku itu tertarik ingin beli itu RAM-nya di sini udah 8 GB dan VGA-nya itu udah GTX 1650 itu versi yang bagus ya, lebih tinggi ya, yang terbaru. Itu VGA-nya itu 4 GB ya. Gila kan? VGA 4 GB. Bayangkan. Buat game apa itu ya? Aku pakai laptop yang Asus itu apa VGA-nya berapa ya? 1 GB atau 2 GB? Kecil itu RAM-nya 4 GB. Kalau aku pakai laptop ini udah kerasa bedanya, kayak karena kelasnya itu juga beda. Ini bahannya juga beda banget guys. Di sini halus banget ya. Kalau kita majukan mundur, wah enak, nyaman banget nih guys. Widih. Tapi kalau dilihat udah kelihatan beda banget guys. Karena ini bezelnya tipis banget. Ini loh, pinggirannya tipis banget. Udah beda. Kalau laptop saya tuh tebel segini ya. Waduh, deg-deg aku guys. Laptop 11 juta coy, bayangkan. Aku udah nggak pakai laptop udah berapa, hampir setengah tahun mungkin ya. Aku udah nggak pakai laptop. Akhirnya alhamdulillah ya, udah punya laptop. Ya Allah, ini masih tampilannya biasa ya. Ini mode apa sih aku kurang. Aku penasaran mau lihat itu ya. Ini text manager. Aku mau lihat itunya. Itunya lo RAM-nya sama itunya. Astaga. CPU apa nih? CPU-nya kemakan Microsoft Open Drive. Gila 92. Biarinlah, mungkin ada menyiapkan data. Tadi kan kita habis install ya, install Windows. Oke, kita next. CPU berapa GHz? Ini layarnya gila, guys. Besar banget. Wah, mantap buat gaming ini atau buat nonton film. Berapa inci sih? Kalau enggak salah 16 atau 15. Besar lagi ya. Nanti saya akan tambahkan spesifikasinya di deskripsi ya. Mantap. Ini saya kurang paham apa. Base speed 2,10 GHz. Oke lah, apa ini saya kurang tahu. Intinya gini ya. Wih, AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile GFX. Ini Radeon dengan berarti ini AMD Ryzen 5 dengan Radeon Vega Mobile. Oh ini grafiknya ya, atau apa saya kurang tahu. Kita next saja ya. Ini kan tadi kita lihat CPU ya, CPU. Oke, kita lihat memori. Memori itu apa RAM-nya ya. Oke, asli ya. Tidak kancang atau tidak. Tidak obal-obalan. Bukan abal-abal, 8 GB coy, asli. Terdeteksi ya. Oke, di sini ada penjelasan. Masih sisa 5,6. Ini kan digunakan sistem dan lain-lain ya untuk laptop. Oke, mantap. Di sini slotnya satu. Wah, cocok sekali. Aku juga punya laptop itu satu.
itu kan RAM-nya 4 kan. Terus itu kan DDR-nya, ini DDR4 kalau enggak salah yang laptop ini. Itu juga sama DDR4. Wah, mantap nih, bisa dipakai. Di upgrade di sini. Ini kita pindahkan. Ya. Oke. Okay. Ini apa lagi? Oke. Okay. Speed-nya 24MHz untuk memori RAM. Kita langsung ya disk HDD. HDD-nya itu 1 terabyte ya, 1 TB. Masih 0, guys. Di 100 merknya Toshiba HDD-nya. Wah, mantap ya. Belum kita coba. Ini kan belum diisi apa-apa, cuma sistem tadi ya. Oke, mantap. Nice. Kita lanjut SSD. Ini aku baru pertama kali punya SSD ya, karena dulunya itu aku belum pernah ya. Mau kepingin beli sebenarnya, mau dulu tuh mau upgrade laptop itu, tapi ya gitulah. Buat apa-apa kurang kuat. Aku pingin nge-game atau pingin edit kadang cepat. Kalau kita pakai software berat tuh nggak bisa. Padahal RAM-nya udah 4, masih aja nggak kuat. Emang harus pindah ke laptop yang mampu ya. Alhamdulillah, bersyukur banget ya guys, punya laptop segini bagusnya ya. Kita harus bersyukur ya. Dan semoga ini diawet-awet ya, jangan dirusak-rusakan ya. Pokoknya kita bersyukur ya kalau kita punya apa aja, punya laptop. Kalau kita belum punya, berdoa ya, berusaha. Semoga terwujud ya, bila beli. Oke, mantap. 239 yang terdeteksi. Ini kalau SSD itu lebih cepat ya dari HDD. Ini kalau bisa lihat bagian sini. Oke, kita lihat yang HDD. Ini 100 kbps. Gak tahu apa itu. Ini ada 500 kbps. Kilobit per sekon. Ini kan kilobit per sekon. Oke, wifi. Wifi ini pakai wifi ya. Wifi kayaknya kurang penting ya. Tapi kita lihat lagi ya. Realtek Wireless LAN. Oke. SSID wifi, ini wifi aku ya. Oke, next GPU. Wah, ini dia. Ini dia GPU-nya tuh. Oh, GPU-nya ini pakai ini ya. AMD Radeon Vega 8 Graphics. Ngeri ya. Berarti ada Ryzen 5 itu Vega 8 Graphics, terus sama itu ya, GTX 16650. Ada temperatur, wow, lengkap sekali ya. Mantap jiwa, ini tidak mengecewakan hasil ya. Ini ada apa? Ada apa, GPU copy 3D ini buat render mungkin, atau video encode nih, export atau higi priority komputer. Wah, gila coy, mantap kali ya. Ini belum terinstal apa-apa, masih lancar saya. Masih klik-klik-klik cepet ya. Woi, GPU-nya udah turun yang tadi. Oke lah, nice, nice. Ini apa nih ya? Lengkap banget. Mantapnya, kita akan coba cek ya, browsing-browsing gitu ya. Chrome, Chrome-nya belum ada. Kita gunakan Microsoft Edge. Oke, kita coba tes. Makanya harus daftar-daftar. Laptopnya besar ya, guys. Gak bisa angka ya. Gede banget nih aku tangan gue ya segini ya. Wah, mantap. Pokoknya tidak mengecewakan belinya, guys. Ini harganya 11 jutaan, kalau 10 juta ada sih, tapi spesifikasinya juga beda ya. Nanggung sih, guys. Yuk, kita coba tes. Ini kayaknya jaringannya nggak tahu lancar nggak, karena di sini wifi saya itu masih apa ya, karena hujan kan. Biasanya kalau hujan itu nge-lag. Kalau pakai data kencang ya di HP. Oke, kita akan coba lihat hidupin data ya sambil tes. Ntar aku hitungin catering di HP ku nih yang buat record. Oke, kita cari wifi nya guys. Wifi tetangga nyampe juga ya. Wah, yang Nihonan nih, connect automatic. Yes. Oke, kita sambil nunggu ya. Oke, langsung guys. Kenceng ya ini ya, laptop kenceng banget. Itu klik tuh. Ini kalau kita pakai kayak gini tuh lancar banget, guys.
tes neon channelku ya. Mau anu nih. Ini keren ya. Ini keyboardnya juga mantap. Ini caps locknya kalau kita klik ada merah-merahnya. Ini kalau yang ini aku belum tahu sih. Ini belum aku coba. Ini ada keyboard tambahannya. Mantap ya. Ini tambahan guys. Game balapan. Ini mantap ya. Oke, ini guys channelku guys. Jangan lupa subscribe ya. Masih 15,8. Wah, oh ya kita akan coba tes lagu ya. Sebelumnya sih kalau nggak salah aku pernah upload ya lagu. Oh kita coba preset aja. Hai pemain satu, siap. Woi iklan. Hadapi tantangan ini. Jadi monet alhamdulillah. Oke tes. Ini suaranya enak ya. Wah. Anjay. Wibu. Siapa wibu di sini? Ayo. Tadi satu, aduh, lagunya nih, udah sedih nih guys, sedih saat kita, kita coba tes lagu lagi, ini seru ya, suaranya itu keras, yang neko play, yang neko keras, ini audionya. Spekernya di samping ya, merah-merah speker. Spekernya merah-merah dua ya, kiri kanan. Oke, nah spekernya dua, sini sama sini, yang merah-merah tadi itu lebar sekali guys, ya Allah hatiku berdetak dengan kencang. Ini kalau aku main laptop wah lupa waktu bisa jadi. Oke, kita coba cari videoku. Di sini aku kayaknya ada pernah bagi itu ya. Buat playlist yang lagu itu ya. Rekomendasi lagu yang cocok buat pribadi. Itu kan bisa di-play. Oh, enggak ada ternyata. Hilang kah ya? Mana ya? Rekomendasi lagu FF Rock. Ini dalamnya kelihatan. Oke. Okay. Bukan channel aku nih. Nah, jangan tambahin rock. FF gitu aja. Karena ini udah aku pilih ya, no copy rate. Kita play aja langsung ya guys. Ini aku kecilin karena udah malam. Skip aja ya bagian play aja. Oke. Suaranya kayak nyata ya karena itu speakernya dua. Wah kerasa beda banget sih. Biasanya kalau speaker lama aku di sini ya, sini sini dua. Ini di sini wah kerasa enak. Dengerannya itu lebih deket. Ini juga deket kan dengan orangnya. Nice. Lagi ngeplay di apa lagu It Is Different Pokemon. Mantapnya. Murah ya guys. Ini nggak tahu aku belum coba ya kalau satu warna. Lagu bocil, lagu intro ku. Oke. Okay. Ini lagu AMV ya. Iya AMV. Kukira yang buat Free Fire masih ada. Nih guys, kalau mau download tuh, tuh linknya. Mantap ya. Speakernya nih. Yang merah-merah tuh speaker. Link downloadnya tuh
mungkin kalian suka nih download. Klik download biasanya masuk. Ya lagi hemat kuota sebenarnya. Udah mantap. Oke, videoku baru. Yeay. Ini ada saat-saat lagi. Ini videoku lama ya, guys. Kita nonton videoku aja. Loh, jerawat. Tuh, iklan Garnier tuh. Malah sponsor. Endorse. Iya, cerah. Nanti ku coba. Coba, Mbak. Kalau dimaki kayaknya bisa keras lagi ya. Mungkin nggak bisa sekarang ya. Mungkin kapan-kapan ya. Ini kalau gue maki ini keras banget ya. Karena ini udah apa ya? Teknologinya apa tadi? Tadi aku lihat audionya itu teknologi apa? Saya kurang tahu. Oh iya, kita lupa coba mouse gamingnya ini. Ternyata di sini ada tombol lagi, guys. Wah, gaming bener ya. Ini gaming nih. Game buat looting tambah tombol ya. Oke, kita coba. Kita colokan dulu. Yuk, bismillah. Masuk. Teng tadi bunyi. Oh, ini bunyi, guys. Ini apa, guys? Ini apa ya? Kayaknya kurang tahu nih. Oke. Wih, gamingnya udah nyala. Bang jagonya, wih, gaming cowok. Woi, nggak bisa gerak. Wah, kok nggak bisa gerak ya? Kayaknya harus kita setting dulu. Ini apa sih? Google Meet, kok ada Google Meet? Wah, badai petir di mana tuh? Oh, wih, sisa. Wah, bisa. Mungkin ada settingan DPI. Bisa, guys. DPI-nya berjalan. Tapi ini kok kayak DPI-nya itu terlalu kenceng. Geser dikit ya. Mungkin kagak kelihatan bagian sini. Cursornya itu loh, tuh bagian Windows tuh ya. Terlalu kenceng banget ya. Sini aja. Nah, tuh kalian bisa lihat. Gerakannya DPI-nya kenceng. Ini nggak rata nih. Tuh. Kita setting lagi. Klik aja ini. Ini kalau nyeting DPI kita klik aja begini. Biasanya ada tombol kan yang di mouse game ini, yang ini. Nah. Tuh, masih kenceng ya. Berarti ini belum berubah, masih ganti kecepatan. Nah, ini udah dari 0 ya. Tuh lambat banget kan. Gerakannya udah lambat. Kita naikkan kalau kurang. Nah, kan kalau apa? Kalau geser-geser terutama main Free Fire tuh kan itu harus membutuhkan geser-geser itu kan bisa diatur ya pakai DPI keyboard mouse gamingnya. Wah, ini kalau enak buat gamingnya. Yang kurang cuma mousepad. Tapi dah lumayan sih, bisa beli sendiri. Oke, ini kurang rata paling di buku. Oh, bisa lur, bisa lancar ya. Wah, aku penasaran penyimpanan, kan belum ngecek ya di file explorer ini ada berapa ya di PC. Wih, yang itunya mana ya, guys? Kok ini SSD-nya aja. Tadi kan kita ada itunya. Bentar, belum aku fokus. Ini kan drive C. Terhitungnya mana? Kok tak ada ini? Gimana? Task manager ya, kita cek. Terus kita buka, kan tadi kan ada HDD. SSD HDD ini. HDD-nya kan 1 terabyte. Nih. Capacity dan 32. Kok tidak ada ini, gimana? Ayo. Ada yang tahu? Ini kan drive 1. Ini kok 0 ya? Tapi kok enggak apa? Kedeteksi di sini. Mungkin ada settingan atau gimana? Apakah harus di-update? Oke, penyimpanan. Enggak muncul, guys. Mana ya? Ada yang tahu enggak? Mungkin kalian ada yang tahu apakah harus di-update? Ini kayaknya belum di-update ya. Wih, apa nih? Get ready Windows 11. Aku tahu Windows 11 itu nggak tahu masih bisa support nggak sih? Apa nih? Kita coba klik cek kecocokan. Download.
masa mencepet banget Windowsnya. Apakah harus upgrade dulu Windows 11? Wah, ini bisa dicek nih update-nya. Adalah mantap lah. Mungkin lain kali kita bahas lagi laptop ini. Kalian bisa komen aja mau bang tes game apa bang gitu, atau bang apa gitu bang. Oke. Wih, ada update coy. Wih, matikan wifi nya. Update coy. Nanti pakai wifi aja kalau update. Kayaknya kita harus update nya karena ini masih Windowsnya itu bawaan. Oke ya, jadi mungkin segini aja ya untuk video unboxing dan review. Bentar, mungkin aku nggak jago review ini, kayak bukan review sih ya, review sambil kita coba laptopnya gitu ya. Mungkin gitu aja guys, mungkin kedepannya kita akan bahas lagi, jadi kalian bisa komen aja ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Mabda salah kata ya, jangan lupa support channel Bang Nihon ya dengan subscribe ya. Jangan lupa hidupin aja notifikasinya ya guys, dan jangan lupa like videonya dan komen dan share. Ini aku udah ngantuk banget ya, udah malam. Oke, see you next video. Bye bye. 100 buat laptopnya.